Di mata orang lain ini hanya anak biasa, tapi di mata ibunya dia adalah anak bandel degil. Suatu hari anak degil ini ingin keluar dari pagar untuk ya saya tidak tahu namanya juga anak nakal, tapi dia tidak tahu bahwa Titan mengawasinya dan ingin menangkapnya. Hei hei sini Titan jelek, ibu apa yang kamu lakukan? Nak larilah lari, jadilah anak yang baik. Ibu jangan pergi, selamat tinggal anakku. Anak degil pun menjadi pasukan pembunuh Titan, dan ia membawa pasukannya untuk melawan dua Titan, Sasageyo Sarangheo Datebayo. Sayangnya mereka semua tewas dalam pertempuran melawan Titan dan kota itu kini dikuasai Titan.